Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutafaqihina fid-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha amma ba'du. Rekan-rekan santri dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji tentang kitab Mafahim Yajibu Antusahah di channel HM Al-Inaro 2, membahas tentang kesalahpahaman seorang dalam menganggap orang lain itu kafir. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki menjelaskan dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahah bahwasanya di era zaman sekarang banyak orang yang salah dalam memahami orang lain yang keluar dari istilah keluar agama Islam. Dan tentunya banyak orang yang mudah dalam mengklaim orang lain itu dianggap kufur. Tentunya hal ini sangat berbahaya karena tidak semua orang yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami dari agama Islam ini dianggap salah. Karena para ulama mengajarkan kita bahwa ikhtilaful ummah rahmah, perbedaan yang disampaikan oleh para ulama, para mujtahid adalah sebuah rahmat, sebuah bentuk kasih sayang. Ketika seseorang memahami sesuatu lantas berbeda dengan apa yang kita pahami, jangan kita lantas mudah untuk menganggap orang lain itu salah, menganggap orang lain itu bid'ah, menganggap orang lain itu kufur. Tentunya Islam senantiasa mengajarkan untuk bersikap, dalam artian Islam senantiasa mengajarkan untuk mengajak orang lain dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan, ajaklah orang lain untuk menuju kepada jalannya Allah. Ulama menjelaskan bahwa mengajak kepada jalan Allah adalah mengajak terhadap kebenaran, mengajak terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan konsep yang pertama adalah bil mau'idzatil hasanah, dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dengan tutur kata yang baik. Jikalau orang yang kita ajak itu membutuhkan terhadap sebuah dialog, sebuah diskusi, sebuah perdebatan, maka ajaklah berdebat dengan cara yang baik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua untuk menuju kepada jalannya Allah dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara anarkis, bukan dengan cara radikalisme. Menebarkan teror dengan cara mengklaim orang lain itu salah, mengklaim orang lain itu bid'ah, mengklaim orang lain itu musyrik, padahal selagi dalam ranah furu'iyah, dalam ranah pemahaman diskusi tentang hukum fikih, Islam sangatlah luas. Orang boleh berpendapat sesuai dengan ijtihad para mujtahidin. Orang boleh mengikuti siapapun yang ia ikuti selagi sesuai dengan aturan-aturan syariat, sesuai dengan apa yang dia ikuti dari madzhabul arba'ah.
Selagi orang itu tidak berbeda dalam segi akidah, selagi orang itu tidak berbeda dengan hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama yang lebih kita kenal dengan ma'lum biddin nad-darurah, mestinya orang itu tetap dianggap Islam. Mestinya orang itu tidak lantas dianggap kafir. Sehingga dalam ajaran agama Islam kita harus bersikap santun, bersikap baik, terutama dalam memahami agama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kajian mafahim ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik untuk saya pribadi dan rekan-rekan semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.